Silakan duduk. Hai. Siapa yang paling deg-degan dari tiga orang ini? Gak tahu. Kamu. Kamu merasa kamu paling deg-degan. Oke, kalau gitu pertama adalah Bunga. Bunga Reza. Iya. Awalnya aku biasa aja sama kamu. Terus abis itu kamu perform, ternyata kamu ada progress. Kamu nyanyinya lebih enjoy, terus tadi juga kita ngobrol, ada yang setuju, ada yang gak setuju. Karena untuk menjadi seorang Indonesian Idol, kita butuh yang whole package. Setelah kita berembuk lumayan lama, akhirnya kami putuskan. Kamu kayaknya belum pantas untuk meninggalkan Indonesian Idol. Awas, hati-hati. Hati aku benar-benar berbunga-bunga banget karena ternyata semua perjuangan aku itu semua worth it. Sharla, dari awal saya aku ngeliat kamu, kamu selalu jadi favorit aku. Cuman malam ini buat aku pribadi, aku ngerasa kayak kamu kok kurang lepas gitu. Harusnya di Sing for Your Life ini, kamu harus kasih kita, kami yang terbaik. Kok ini kayak enggak gitu. Jadi mempertanyakan tuh. Kamu bisa konsisten atau enggak nih? Kamu tahu teman-teman kamu secara skill dan kemampuan? Tahu. Oke, semua kan untuk bersaing. Kamu yakin enggak untuk bersaing? Yakin. Yakin? Yakin. Kalau kamu yakin ya udah, berarti kamu lolos. Kamu lolos. Akhirnya aku bisa lolos ke babak showcase ini berkat doa orang-orang tersayang aku, keluarga aku, sahabat aku. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya aku bisa menampilkan yang terbaik terus. Ngider kayak balerina. Yang terakhir. Kamu temennya Tiara kan? Iya kak. Menurut kamu Tiara bakal sedih gak kalau kamu gak lolos? Enggak sih kayaknya kak. Tahu dari mana? Gak bangga kamu? Karena aku udah ada di titik ini. Dari awal aku lihat kamu, awal kamu nyanyi, oke banget gitu, oke semua. Tapi kamu kayak nggak konsisten. Tadi kita lumayan cukup kencang-kencangan nih judges nih. Nanti nextnya kamu bisa nggak konsisten sama apa yang kamu punya gitu. Persaingannya lumayan nih. Gabriel happy atas keputusan kami semua. Mohon maaf. Kamu belum bisa balik ke Jember karena kamu lolos. Oh, serius. Jesus ini serius beneran. Oke. Kita juga sharing. Selamat. Ya. Wah, siapa nih yang penasaran melihat penampilan kontestan lainnya? Tonton di YouTube channel Indonesian Idol. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ya. Terima kasih.